Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Malang. Ya, ini teman-teman hasil fermentasi selama 3 hari. Ini adalah batang pisang. Kita akan urai. Nah, saya akan ambil seperlunya untuk saya berikan pakan. Nah, sisanya saya masukkan lagi ke dalam plastik. Ya, seperti ini ya. Saya masukkan ke dalam plastik. Nanti saya ikat kembali. Mungkin ini untuk 2 hari yang akan datang ya teman-teman. Nah, ini satu porsi. Tinggal menambahkan karak, aking atau senasi dan lain-lainnya ya teman-teman. Ya, kita masukin semua ke dalam plastik lalu saya ikat kembali. Nah, ini adalah fermentasi bekatul dan batang pisang ya teman-teman. Batang pisangnya sudah berubah warna, sudah menjadi busuk. Ya, saya ikat satu persatu seperti ini, satu porsi. Lah nanti tinggal mencari bahan campurannya ya teman-teman. Nah, jadi kalau begini bekatulnya sudah halus, batang pisangnya juga sudah lunak, difermentasi menggunakan E4. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita masukkan sampai dengan habis. Nanti sisanya sedikit akan saya ambil langsung akan saya berikan pakan ya teman-teman. Karena ini sudah terfermentasi selama 3 hari ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita masukkan, kita tambah lagi ya teman-teman. Saya akan tambahkan bekatul, nasi, karaknya saya rebus terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti disajikan seperti apa. Yuk kita lihat ya. Ya, disusun sisanya ya teman-teman. Sisanya disusun seperti ini. Dimasukkan ke dalam ember satu persatu. Oh, siap diberikan nanti ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita masih tutup kembali menggunakan plastik. Jangan lupa plastiknya diikat ya. Oke. Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Silahkan nanti kita akan simak bareng-bareng seperti apa lahapnya ternak-ternak kita, entok-entok kita. Kami belajar bersama Kandang Tower, Kandang Sukun, Bang Rinto, Paksi 74 dan juga Grand Frame Magelang serta ada entok Pak Didi. Terima kasih ya YouTuber-YouTuber senior, peternak-peternak senior. Kami belajar banyak sama beliau-beliau. Terima kasih. Silahkan dinikmati, ditonton sampai dengan habis betapa serunya entok-entok lokal. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.